Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu teman-teman, ketemu lagi dengan kami di Jalan Amrita. Malam hari ini kita ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat suasana terkini di malam Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, khususnya di kota Yogyakarta. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa malam hari ini 9 April 2024 secara serentak masyarakat, khususnya masyarakat Yogyakarta, sudah mulai merayakan hari Lebaran dengan menggelar pawai takbir keliling. Pada malam hari ini, bertepatan dengan perayaan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1445 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu, tanggal 10 April 2024. Di beberapa lokasi di kota Jogja digelar acara festival takbir keliling. Beberapa lokasi yang menggelar acara ini antara lain Gema Takbir Jogja atau GTJ 2024 yang lokasinya ada di Masjid Gede Kauman, dan Festival Takbir Keliling yang lokasinya ada di Kemantren Mergangsan. Nah teman-teman, perjalanan kita malam hari ini akan diawali dari Jalan Malioboro, dan selanjutnya kita akan menuju kawasan Malioboro di titik 0 km Yogyakarta untuk melihat pawai Gema Takbir Jogja. Kemudian perjalanan dilanjutkan di kawasan Pojok Beteng Wetan di Jalan Kolonel Sugiono untuk melihat Festival Takbir Keliling. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kami di malam Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah di kota Yogyakarta. Saat ini kita sedang berada di Jalan Malioboro Yogyakarta. Kita berjalan ke arah selatan dan terlihat cuaca pada malam hari ini cukup cerah ya. Dan lalu lintas pada malam hari ini terpantau ramai lancar. Dan kalau kita perhatikan di sebelah kanan dan kiri kita di sepanjang jalur pedestrian Jalan Malioboro, saat ini terpantau mulai ramai dipadati pengunjung. Tadi sepanjang jalan menuju kawasan Malioboro, jalan-jalan protokol di kota Jogja sudah mulai dipenuhi plat-plat kendaraan dari luar, yang artinya banyak pemudik yang mulai memasuki kota Yogyakarta. Nah, di depan kita ini ada perempatan, arah kanan akan menuju Jalan Beskalan dan arah kiri akan menuju Jalan Ketandan. Nah, jika kita akan mencari lokasi parkir resmi di Jalan Ketandan ataupun Jalan Beskalan, ini ada lokasi parkir yang dikelola Departemen Perhubungan, dan menurut kami kedua lokasi ini masih termasuk kawasan Malioboro dan bisa dijadikan alternatif lokasi parkir yang cukup bagus ya teman-teman. Nah, di depan kita ini arus lalu lintas mulai tersendat ya. Dan dari sini kita akan mencari lokasi parkir dulu, dan selanjutnya nanti kita akan menuju titik 0 km Yogyakarta. Nah, saat ini kita sudah berada di titik 0 km Yogyakarta, dan kalau kita perhatikan saat ini sudah cukup banyak warga ataupun pengunjung ataupun masyarakat ataupun wisatawan yang menantikan pawai takbir keliling yang digelar pada malam hari ini. Dan perlu kami sampaikan bahwa malam hari ini akan digelar acara GTC atau Gema Takbir Jogja 2024 yang berpusat di Masjid Gede Kauman. Nah, lomba takbiran yang diinisiasi Angkatan Muda Muhammadiyah AMM Gondomanan ini bertema Semarak Takbir Menjalin Persaudaraan. Nah, di tahun ini pesertanya ada 11 tim yang terdiri dari perwakilan masjid atau Angkatan Muda Muhammadiyah di wilayah Kota Jogja. Dan setiap tim jumlahnya maksimal 60 sampai 100 personil. Oh,
Nah, teman-teman, untuk rute yang dilalui peserta pada malam hari ini, yaitu titik start di pelataran Masjid Gede Kauman, kemudian dilanjutkan menuju Jalan Panguraan, kemudian titik 0 km Yogyakarta, Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan, Jalan Nyai Ahmad Dahlan, kemudian Jalan Kauman, dan finish di Regol Masjid Gede Kauman. Nah, selanjutnya dari titik 0 km Yogyakarta, kita akan menuju lokasi festival takbir keliling, yaitu di Jalan Kolonel Sugiono atau di kawasan pojok Beteng Wetan. Nah, dalam pelaksanaan festival takbir keliling kali ini, acara diselenggarakan oleh Panitia Peringatan Hari Besar Islam atau PHBI Kemantren Mergangsan Kota Yogyakarta, yang diikuti sebanyak 21 peserta untuk memperebutkan piala bergilir Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, pada pelaksanaan takbir keliling yang ke-20 tahun ini, PHBI Mergangsan mengusung tema peranan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan Islam. Ada beberapa kategori yang dapat dijuarai oleh peserta, yaitu juara 1, 2, dan 3 untuk kategori musik, display, kostum, maskot, baris, lampion, bilal terbaik, dan kategori takbir. Juga ada untuk kategori terfavorit, meliputi mayoret, pembawa nomor kontingen. Selain itu juga diambil pula juara umum 1 hingga 3. Nah, rute kegiatan takbir keliling kali ini meliputi Museum Perjuangan, kemudian menuju Jalan Kolonel Sugiono, Jalan Parangtritis, hingga Jalan Menuan Karangkajen. Thank you.
Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan menuju display performance atau panggung pertunjukan yang ada di Jalan Menuan Karangkajen, Yogyakarta. Nah, di sini nanti kita akan melihat performance dari salah satu tim peserta Festival Takbir Keliling pada malam hari ini. Oke, teman-teman, demikian perjalanan kami pada malam hari ini untuk melihat suasana malam Lebaran 2024 di Kota Yogyakarta. Kami dari Jalan Amrita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Salam rahayu dan matur nuwun.